Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya, dan Gemma, kalau kita melihat gelaran Formula E yang digelar di Jakarta ini, rasanya euforianya ini sama dengan saat gelaran MotoGP yang digelar di Mandalika, Nusa Tenggara Barat beberapa waktu yang lalu. Karena ada berbagai kegiatan pembalap yang menarik untuk diikuti, mulai dari kegiatan menginap di mana sampai dengan mencicipi kuliner setempat. Nah, terkait kuliner di Febrian dalam gelaran Formula E kali ini, juara dunia Formula E musim 2020-2021 dari tim Mercedes Nick De Vries sangat menggemari sejumlah makanan Indonesia. Pembalap Belanda keturunan Indonesia ini mengaku sangat menyukai lemper dan juga pisang goreng. Kita simak liputannya. Have you tried the Indonesian food? Oh yes, my favorite is lempers. Lemper, ya. Yeah. I had fried banana as well last night. Oh, the fried banana? Yeah, with vanilla sauce, which was really nice. Oh yeah, that's great.